Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, hari ini Fama Negeri Sabah melaksanakan kempen makan buah-buahan peringkat negeri, yang mana walaupun dalam tempoh PKP ini, program-program kempen yang dilaksanakan tetap kami laksanakan mengikut norma yang baru inilah, ya. Jadi pada tahun ini kita telah melaksanakan kempen di Sekolah Menengah Sains Sabah, mana sebelum mereka mengadakan periksaan SPM nanti pada 22 hari bulan Isnin ini. Jadi kita bagi boleh makan buah lah pada sebelum mereka mengadakan periksaan besar, ya. Ini adalah contoh buah-buahan yang kita keluarkan pada hari ini, pada yang telah kita serahkan kepada pihak sekolah. Jadi sebelum mereka menghadapi periksaan ini, kita agalakan mereka makan buah-buahan supaya mereka lebih cegah dan ceria mereka mau makan buah-buahan tepat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Fama yang telah memberikan sumbangan buah-buahan tempatan. Okay, jadi saya mewakili pihak sekolah ingin mengucapkan terima kasih. Jadi pihak sekolah berasa bertuah hari ini kerana mendapat sumbangan buah-buahan tempatan. Okay, jadi kami pihak sekolah dan semua pelajar warga SMES mengadakan dan kempen makan buah-buahan tempatan. Okay. Sebenarnya buah-buahan tempatan ni seperti tembikai, honeydew, pisang, sabah dan sebagainya mempunyai khasiat yang tinggi. Okay, jadi dia setanding dengan buah-buahan dari luar negara. Jadi saya pihak sekolah dan pelajar-pelajar ni, pelajar sebenarnya kita galakkan mereka untuk makan buah-buahan tempatan ni, okay? Jadi jadi sumber vitamin, sumber makanan apa berhasil ni perlu kita makan dari semasa ke semasa, okay? Dan dapat membantu, okay? Bukan saja menjaga meningkatkan kesihatan kita, tetapi juga dapat merangsang ekonomi di negara kita. Terima kasih Fama. Fama Negeri Sabah akan mengadakan program CSR bantuan bentuk produk-produk makanan kepada hasilnya produk-produk makanan IPS dan juga produk agromas yang kita sumbangkan kepada frontline dan tidak. Karena kita termasuklah food delivery yang ya kepada anak muda yang bertugas daripada pagi sampai malam memastikan keadaan bekalan dan pengantaran dan sebagainya, rantaian makanan ini berjalan lancar. Hari ini sebanyak 200 bungkusan antara yang pagi ini kita